Ibnu Taimiyah menyampaikan tiga hal dalam perkara ubudiyah. Satu, khauf, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kalau teteh jomblo, bukan karena gak laku atau bukan hanya karena gak mau, bukan, tapi karena takut kepada Allah. Ada dasarnya teh, ada dasarnya. Maka membuat teteh sadar bahwa saya gak boleh pacaran. Maka kemudian teteh sabar dalam tidak berpacarannya itu. Dasar, sadar, sabar. Yang kedua, tanamkan roja. Tanamkan harap kita hanya kepada Allah. Jodoh itu bagusan pilihan siapa sih? Pilihan kita atau pilihan Allah? Allah. Maka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Bismillah ya Allah. Nanti dihadirkan sama Allah. Jangan banyak pilihan, jangan banyak milih-milih. Pengen yang ganteng, kaya, tinggi, six pack, hafal 30 juz, suaranya bagus buat ngimamin, sama kalau bisa lembut orangnya. Kalau ada juga belum tentu mau sama teteh. Yang ketiga, cinta yang hanya kepada Allah.